Wes, ganteng banget. Ini emang bener-bener. Oke sayang, jadi aku baru aja belanja untuk keperluan San Mori. Iya, kan. Maksudnya kan untuk nganterin Alfa Les sayang. Nggak keren, nggak bagus. Berapa ini harganya? Sejuta, alhamdulillah, emang sejutaan saya. Menarik. Halo guys, selamat datang di Nuta Story. Dan di vlog kali ini, aku akan belanja keperluan motor. Apa aja kira-kira yang aku perlukan? Ada sarung tangan, terus ada jaket, terus ada helm. Nah, jujur tuh aku nggak tahu ya kira-kira harganya berapa. Dan carinya di mana? Pokoknya kita hari ini akan muter-muter Jakarta atau Jabodetabek untuk beli semua keperluan itu. Karena aku mau riding nih sama seseorang nih, siapa yang kalian tahu nih kira-kira aku mau riding ke Bandung. Ah, ini udah. Kalau bahasa Jawa itu ada ponco. Nah, aku mau riding sama dia nih di Bandung dan makanya aku perlu persiapan itu. Dan motornya juga pasti akan di-towing, ini bakalan seru banget sih. Menarik. Oke guys, belanja pertama adalah apa yuk? Helm dong. Dan gue sekarang lagi di Bike and Second Sport. Kenapa di sini lagi? Karena ini tempat temen gue. Langsung aja kita masuk kalau kayak gitu. Oke guys, sekarang gue lagi sama Haryo nih. Nah, akhir kemarin kan gue udah tanya-tanya nih tentang helm ya. Yoi. Iya, dan akhirnya gue menjatuhkan pilihan kepada AGV. Iya, Futuro. Kita lihat dulu sekarang. Wes, ganteng banget. Ini emang bener-bener, tau gak sih sebenarnya salah satu warna kesukaan gue itu biru. Biru. Iya, jadi walaupun ini gue motornya merah, gue walaupun agak gak nyambung, tapi kan bisa jadi api biru kan, atasnya biru-biru gitu. Iya. Ini gue suka banget sih emang helmnya sih. Dan emang ukuran gue ini. Iya, pas banget ya? Pas banget ya, bisa sepas itu ya. Gila. Ini ukuran gue ya? Wah, jodoh gila. Berarti. Jodoh kalau gitu. Oke guys, jujur ya, ini pertama kali gue beli helm kayak gini. Yang bikin gue jatuh cinta itu karena karbonnya itu udah beda lah sama yang EGV yang lama ya. Kan kalau lama tuh gini, rapih gitu karbonnya. Kalau ini tuh kayak, apa sih? Forge. Iya, kayak kita berantakan gitu loh. Ini ganteng banget. Nah, katanya tuh EGV yang 75 tahun tuh ininya hologram tau gak lo? Iya, hologram dia. Itu keren banget sih. Nanti ya, satu-satu ya. Yang penting ini dulu deh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang penting bagus. Trok gitu tinggal pakai. Oke guys, helm udah dapet ya. Nah, jaket sama sarung tangan. Kita beli dulu nih. Oke guys, sekarang kita udah sampai nih tempatnya. Aku mau nyari sarung tangan sama mau nyari jaket. Nah, sama Hilal juga nih. Jadi langsung aja kita masuk. Bismillah. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ini temen gue nih. Dengan mas siapa mas? Jopa. Mas Jopa. Ini kayak gini, sarung tangan nih. Tau gak sarung tangan berapa harganya Hilal menurut lo? 150 ribu. 150 ribu. Rp1.350.000. Enggak, beginian 1,3. Oke, lanjut lagi. Nih, ini salah satu brand yang gue suka banget nih. Ya ini, lu keren lu. Ini sayang aja. Iya, ini berapa nih harganya menurut lu berapa? Jas, ini pake jas. Berapa? Ini 1 juta, 2 juta lah. 2 juta ya, 2 juta. Kulit soalnya kulit. 2 juta. Berapa? 10 juta. 10 juta. 10 juta. Yang bikin malu apa? Coba lu pakai dulu, ini kayak muat deh ukuran lu deh. Gak apa-apa, gak mau gue. Oh, 10 juta banget, ini gue. Ini dari kulit ya kan, dari kulit. Yes. Ini kalau yang tipe ini kebetulan dia kebutuhan buat luar negeri sih biasanya. Oke. Okay. Oh. Jadi kalau leather itu kurang cocok di Indo. Panas ya? Panas. Kalau tadi kan karena kulit mahal ya? Ini deh lah, simple kan? Ini ya. Parasut kan? 2,5 juta. 2,5 juta? Coba cek dulu harganya, berapa harganya? Gue setiap nembak harga, ya. 10.500. Siapa yang beli? Banyak. Ini. Sepatu harusnya mahal, sepatu. Iya. Kalau sepatu 3 juta. Iya, nyaris. 4,5 juta. 4,5 juta, karena sepatu ya emang. Wajar lah ya, biasa ya. Oke guys, jadi sekarang aku mau beli ini, mau beli boots nih. Ini berapa nih harganya nih? 4,4. Harganya 4,4 juta, tapi emang kayaknya gue suka yang ini sih. Oke, sekarang kita coba ke helm lah. Helm. Iseng aja iseng. Ini berapa nih lo helm ini? Arai. Baru. Ini aja gue baru denger nama merek Arai. Biasanya okay. Gue tahu kan yang umum-umum lah. AET-ing. AET-ing gitu-gitu. Oke.
1 juta ini. 1 juta. Helmnya 1 juta guys. Arai guys. 1 juta. Thank you. Helmnya 1 juta guys. 1 juta loh. Beliin gua kalau gitu. Thank you ya. Langsung. Berapa emang hasilnya? 10 juta. 10 juta. Iya. Nah, oke. Okay. Nah, selanjutnya ini loh. Ini apa nih? Keren ya? Ini modelnya bagus sih. Bagus banget ya. Modelnya bagus nih. Dan lu pegang enteng banget. Sumpah enteng banget. Enteng banget ya. Gua hargain 5 juta. 5 juta. 11.600. Iya. Gua udah lihat banget ini terus. Oh, sekarang gua lagi mau nyari jaket, guys, dan jaketnya gua udah ada tentuin pilihannya. Gua suka banget yellow horn dari dulu. Jadinya gua mau coba dong. Yang mana nih? Wah, ini ya. Ini kayaknya nih. Ukurannya berapa? 3LW. Jadi, 3LW. Ini ukuran terbesar dari jaket yellow horn. Oke, 3LW ya. Yes, breaker. Wih, sudah ada ya. Anti masuk angin dong. Anti masuk angin. Wow. Tapi kalau seandainya panas bisa dilepas. Oh. Wow. Wih, keren ya. Gokil banget nih. Muat loh. Yes. Pas ya. Pas. Wow, gila. Keren kan? Bagus, 3 juta. Lu pegang nih. Berapa lu bilang? 3 juta. 3 juta. Oke, ini berapa harganya, Mas? 5 juta pas? 5 juta. Oke, pas affordable nih, 5 juta nih. Ya, gue udah gak bisa jawab prediksi ada 3 juta gue bilang. Iya, 5 juta nih lah, affordable nih. Ini gimana nih cara itunya? Wow. Kok muat ya? Gue agak surprise sih ini muat sih. Oke guys, sekarang jaketnya udah. Helm juga udah. Sarung tangan udah. Tunggu apa lagi, riding bos. Oke guys, sekarang kita mau lihat reaksi Ayang. Aku belanja semua ini dan kita lihat Ayang nebak harganya berapa ya. Siap. Assalamualaikum. Ayang. Oke sayang, jadi aku baru aja belanja untuk keperluan San Mori. Iya, kan maksudnya kan untuk nganterin Alphales saya. Aku mau nanya kamu nih, tebak-tebakan harganya ini berapa nih? Aku beli ini mereknya Domino untuk pegangan motor. 70.000. Yeay, 70.000 guys. Alhamdulillah. Oke. Ini berapa sarung tangan? 100.000. 100.000-an nih. Bagus. 100.000-an. Alhamdulillah. Oke, lanjut lagi. Ini berapa? 100.000. Ini 70.000. Alhamdulillah rabbil alamin. Emang mah hemat banget dari orang. Hemat aku mah. Enggak sayang. Terus ini tadi akhirnya aku beli jaket motor sayang. Karena kan emang kalau jaket motor ini kan perlu yang aman ya sayang ya. Bedanya apa sama jaket? Beda sayang, kalau misalnya jaket motor itu ada pelindung bahu, pelindung tangan, terus pelindung punggung gitu. Kalau jatuh tetap aman, lancar. Enggak lah, insya Allah. Kenapa kita mikirin jatuh? Kita kan nggak berpikir jatuh. Nih dia jaket motorku, bagus gak? Buka sayang, buka jaket motornya. Teng teng teng. Keren enggak? Jauh-jauh. Apa? Bagus kan? Keren kan? Siapa? Tuh, keren kan? Enggak keren. Enggak bagus. Berapa ini harganya? 1 juta, alhamdulillah, emang 1 jutaan sayang. Berarti aku udah habis 1 juta, 100.000 sama 70.000. Nah, sekarang helm nih. Uang jajannya mahal ya? Enggak sayang, enggak habis semua, enggak mahal sama sekali. Kita buka helmnya. Ini helm aku, helm kamu belum beli, nanti aku beliin ya. Enggak, gue mau naik motor. Ini sayang, helmnya. Lihat guys, ternyata isinya tuh ada visor bening, terus ada buku-buku gitu. Terus ada buku-buku lagi, sama ada stiker-stikernya ya, kalau nggak salah ya. Berapa helmnya? Bagus nggak? Oke, ini tebak harga helm berapa? Mahal sih ini. Ada selangnya lagi nih ya? Buat minum. Buat minum? Iya, selang buat minum. Lanjutan yang kamu minum sambil pakai ini? Kan ada ini ya, ada di belakang selangnya lanjutannya. Iya, MotoGP, bro. Oke, berapa ini harga? Enggak akan lepas helm. Enggak, bisa. Bisa disedot. Ini berapa nih? Helm ini? Mahal. Tuh ini di antara tiga itu ini doang yang dibilang paling mahal nih. Enggak mungkin selama aku dulu zaman sekolah naik motor beli helm cuma dapat helm doang. Ini pasti lebih dari 1 juta deh. Iya, berapa? Kita
1.500.000. Jadi total aku udah belanja 1.500.000, 1 juta, 2 juta, 2.670.000. Alhamdulillahirobbilalamin. Enggak sayang, udah itu aja. Aku besok akan riding, izin dulu. Kok mahal ya? Enggak. Enggak, coba tanya. Enggak ada yang mahal. Enggak ada yang mahal, berarti kamu puasa selama enggak jajan selama 2 bulan. Oke, sayang. Aku sekarang harus mengakui. Mahal, anjir. Anjir, semua mahal sih. Ini 400.000. Ini 400.000. 400.000. Sarung tangan 100.000, 1.6.500. 1.6. Satu koma enam. Kilo rasanya sama kayak sarung tangan yang bisa tak pakai. Lanjut, ini jaket apa? Aul. Berapa? 5 juta. 5 juta. Kilo edan nih. Edan semua. Ini kan pengaman sayang, aman. Buat semua. Apa? Ini 2.500.000. Yeay, hello. Kamu mukul-mukul visornya, jangan dipukul. Visornya mahal, visornya bisa 1 juta, 2 juta. Kan ini bisa buat konten saya. Oke, saatnya aku ready. Enggak. Ya kan bisa dijual sayang, 2 bulan lagi bisa dijual. Ya sayang ya. Love you. Mama masih nu beli helm 19 juta. Masih nu beli helm 19 juta. Marahin mah. Enggak. Cut. Nah, cut. Jangan lupa like, comment, subscribe. Cut.